Kali ini aku mau bikin video yang lebih ringan aja, lebih fun konsepnya. Karena aku ngerasa bahwa video-video aku sebelumnya itu kayaknya kontennya tuh super heavy. Karena ngomongin soal ngirit, soal gimana supaya belanja lebih bijak, gimana supaya kita nggak belanja yang impulsif. Jadi tuh kayaknya ekstra mikir sih kalau konten-konten kayak gitu. Kali ini aku ingin ikutan bikin seru-seruan tentang apa aja yang ada di dalam tas aku. Jadi kalau bahasa gaulnya adalah what's in my bag. Jadi, karena temanya saat ini adalah What's in my bag in new normal edition, jadi aku akan membahas tentang tas yang aku bawa ketika aku pergi ke kantor. Ini dia tas aku. Tasnya kayak tas anak sekolahan ya. Kalau secara desain, sebetulnya backpack aku ini sederhana aja. Karena mereknya pun juga merek yang biasa kita temui di toko-toko sport apparel gitu. Dan waktu itu aku beli ini tahun 2014 barengan sama suami aku yang waktu itu mau berangkat ke Australia, mau sekolah di sana, dan suamiku tuh nggak punya tas sekolah. Jadi aku sama suamiku tuh beli kembaran, suamiku warna biru dan aku warna coklat. Oke, sekarang mari kita ambil satu-satu isi tas aku. Aku akan buka untuk kompartemen yang paling besar dulu ya. Jadi udah pasti karena aku bekerja, artinya aku menggunakan laptop. Laptop ya. Ini laptop punya kantor, jadi isinya adalah kerjaan. Kalau di rumah, aku itu ada laptop sendiri, jadi aku bisa memisahkan antara pekerjaan dan juga data-data pribadi aku ada di laptop aku di rumah. Laptop punya kantor. Kemudian sudah pasti laptop itu butuh charger, karena kalau enggak sama aja kita nggak bisa kerja ya kan kalau laptopnya mati. Berikutnya adalah mouse. Aku emang orang yang suka menggunakan mouse dibandingkan trackpad ya. Lebih enak aja sih pakai mouse, dan ini mouse punya aku sendiri, kalau ini bukan punya kantor. Kemudian sudah jelas isi tas paling penting itu adalah dompet. Jadi aku pernah tunjukin dompet ini di video yang mana ya, aku lupa. Dompet ini aku sudah pakai sekitar 10 tahunan. Mereknya Fossil dan secara kualitas dia itu memang benar-benar bagus. Dan terbukti ini dompet udah 10 tahun tapi masih kuat ya. Secara ini jahitan dia juga masih bagus. Dan kalau tipe-tipe leather yang beneran ya, itu memang dia itu semakin tua itu semakin lunak gini. Nih. Semakin enak gitu dilihatnya. Warnanya sebetulnya tadinya merah terang, tapi karena udah buluk jadi kayaknya jadi merah merah marun. Dalamnya nggak ada yang istimewa. Jadi sebetulnya di masa pandemi ini aku juga menghindari pembayaran menggunakan uang fisik. Jadi uang lembaran gini nih aku sangat-sangat menghindari, karena kalau misalnya dapat kembalian itu agak-agak beresiko kuman tertransfer ke dompet aku. Jadi sekarang aku lebih suka transaksi itu menggunakan kartu debit atau e-wallet. Itu ada yang namanya kartu debit, terus ada standar ya, data diri, KTP. Nggak boleh lihat KTP aku. Kemudian SIM ya. Oke, udah sih itu aja sih isinya. Sama kartu Indonesia Sehat. Penting banget. Sebetulnya aku adalah orang yang jarang menggunakan kartu BPJS atau asuransi. Sebetulnya karena aku jarang pakai kartu BPJS atau asuransi itu karena bukan karena aku selalu bayar cash, tapi karena puji Tuhan aku masih selalu diberikan kesehatan. Jadi jarang-jarang ke rumah sakit. Oke, isi dompet aku seperti itu, simpel banget. Orang zaman sekarang itu nggak mungkin lepas dari yang namanya handphone. Kalau di video sebelumnya, aku kan masih pakai handphone iPhone seri 6 ya. Tapi ini puji Tuhan, kemarin pas aku ulang tahun, Pak suami itu baik sekali, dia memberikan aku,
memberikan aku hadiah itu handphone. Handphone aku yang iPhone 6 itu udah nggak bisa di-upgrade. Jadi kayak beberapa nomor kontak di handphone itu hilang. Dan aku nggak tahu ini orang siapa, tiba-tiba WhatsApp ada nongol gitu. Lah ini orang ini siapa gitu, padahal tuh sebelumnya ada di kontak list aku, cuman karena iPhone aku waktu itu nggak bisa upgrade, terus jadi kayaknya mungkin jadi beberapa fiturnya nggak bisa bekerja dengan baik ya, nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini iPhone 12 tapi yang mini, aku pilih yang mini karena aku memang kalau gadget itu nggak terlalu suka yang ukurannya gede ya, jadi ya udah sekecil ini aja enak dipakainya nih sama telapak tangan aku aja. Dan aku bukan orang yang kalau sama gadget tuh aku hiasin macem-macem, jadi casingnya simple aja. Kemudian karena kantor aku itu ada di gedung perkantoran, jadi aku harus kalau masuk ke gedung itu harus mempunyai kartu akses. Jadi ini kartu akses untuk masuk ke gedung. Gantungannya merek Coach. Botol air minum. Kenapa aku selalu membawa botol air minum? Pertama adalah aku memang sudah tidak membeli botol air kemasan plastik ya, karena aku udah mulai sadar lingkungan. Jadi botol jadi air dalam kemasan tuh sudah nggak aku beli lagi, terutama kemasan plastik. Jadi aku kemana-mana selalu bawa botol minum. Bawa botol minum, jadi dimanapun aku bisa ngisi ulang. Mungkin di warteg aja aku beli es teh misalnya, habis itu aku bisa minta isi ulang air minum. Sebetulnya aku juga sedang menggiatkan untuk lebih disiplin dalam minum air putih. Jadi aku tuh pasang alarm di handphone aku tiap 2 jam. Itu aku pasang alarm. Jadi ketika alarm itu bunyi, aku harus minum segelas air putih. Nah, si botol ini juga membantu aku untuk lebih disiplin dalam minum air putih. Jelas, karena ini edisi new normal, edisi pandemi, selalu aku bawa adalah hand sanitizer. Ini sebetulnya hand sanitizer zaman kapan gitu? Dikasih orang apalagi? Iya, ini dikasih orang. Aku lupa siapa yang ngasih, tapi ini hand sanitizer dari Bath & Body Works. Di tas aku itu ada satu pouch. Ini, pouch ini. Pouch ini sebetulnya adalah pouch bekas aku beli baju. Bajunya merek ini, Sukacita. Merek ini aku suka banget, loh. Merknya Sukacita dan aku suka banget. Jadi intinya si Sukacita ini dia membuat fabric atau kain dari bahan-bahan organik, kemudian sustainable, lalu dikerjakan oleh ibu-ibu yang ada di desa di Jawa Tengah, aku lupa nama desanya. Oke, nah ini pouch, isinya ada berbagai macam, kita buka ya. Masker, jadi ini sebetulnya adalah masker cadangan, karena biasanya aku pakai masker medis. Ini kebetulan maskernya sendiri adalah merek Sukacita juga, di sini nggak ada mereknya. Dia kayaknya dari sisaan kain gitu deh, kain apa, bikin baju. Nah, ini maskernya, brandnya Sukacita. Kayak gini kalau dipakai, suaranya kedengeran nggak? Dan dia ini di bordir satu-satu. Ini masker, pulpen. Jadi, ya namanya juga orang kantoran, masa nggak punya pulpen? Dan aku menghindari pulpen yang bertukar dengan teman-teman yang lain. Buku notebook kecil. Jadi notebook ini aku nyatet apapun di sini, semuanya termasuk kerjaan, termasuk apa ya? Oh, ini belanja, nih lihat nih. Nih, daftar belanja. Nah, aku sebelumnya itu suka bawa tisu, tisu kering, tisu basah, aku suka banget. Nah, sekarang aku ingin mencoba mengurangi konsumsi tisu. Jadi, aku bawa kayak zaman sekolah waktu SD dulu, waktu TK, itu aku bawa sapu tangan atau lap lah, lap gitu. Kalau habis cuci tangan, itu aku lap aja di situ, nggak pakai tisu. Ini sebetulnya ada lap gumoh anak aku dulu waktu bayi, waktu dia masih suka nyusu. Itu kan biasa kan ibu-ibu nih, taruh gini nih, terus anaknya
kepalanya begini, terus kalau habis nyusu kan terus dipupuk gitu biar dia sendawa gitu kan. Nah ini adalah lap rumahnya nih, tapi masih aku pakai, baunya masih bau bayi. Salah satu bau yang bikin aku nggak bisa move on, bau anakku. Lalu aku ada lip balm, mereknya adalah Lip Lapin. Jadi dia lip balm, terus kemasannya dari tin gini, tin apa sih? Oh, kaleng. Dan dia tinted lip balm. Jadi lip balm tapi ada warnanya dikit lah. Warnanya pink. Nih. Warnanya pink. Ini udah hampir habis karena jadi dia makainya dicolek-colek gitu. Ini tadinya utuh segini nih, terus karena udah aku pakai lama, udah sering aku pakai, dia bentar lagi expire. September 2021 expire. Nah, jadi gimana teman-teman? Itu tadi adalah video santai dari aku tentang isi tas aku ketika aku itu pergi ke kantor. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.